Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurin Wahidah dalam kapsul APM edisi khas bagi penugasan Ops Prihatin APM sempena Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Pada kali ini, kita akan terbang ke Bumi Kenyalang bagi melihat penugasan yang telah dilaksanakan oleh APM Negeri Sarawak. Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan, Raya Aidilfitri, sila mari kita tak sambut untuk hujung minggu tu. Jadi sebelum kita nak balik bersama keluarga yang tersayang, ingatlah beberapa kaedah dan faktor yang perlu kita jaga supaya perjalanan kita terjamin sehingga kita berjumpa keluarga yang kita cinta. Pastikan tuan-tuan mempunyai sihat tubuh badan, mendapat rehat yang sempurnanya sebelum kita nak balik, rehat sekiranya secukupnya. Gendaan yang kita nak guna untuk balik ke kampung halaman, pastikan diselenggara dengan elok dan diservis dengan elok supaya tidak dapat kemudaratan dalam masa perjalanan. Walaupun cuaca itu panas tuan-tuan dan puan, ingat banyakkanlah mandi walaupun kadang-kadang ia memakruhkan padu surat untuk Ramadan, tetapi untuk mengelak supaya kita tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan semasa bencana panas, jadi banyakkanlah mandi, lap tuala yang ada lembab sebagainya tadi ya, lap badan. Dan dalam kereta, dalam kenderaan kita, sekiranya kita berjalan di waktu malam, sekurang-kurangnya di dalam kereta kita tadi ada first aid box dan kita ada torchlight. Sekiranya berlaku kemalangan ataupun perkara-perkara yang tidak diingini dalam keadaan gelap, sekurang-kurangnya lampu suluh yang dapat membantu kita sebenarnya. Okey, tuan-tuan dan puan, kami daripada cawangan latihan Angkatan Pertahanan Awam Negeri Sarawak ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh muslimin dan muslimat yang merayakannya. Jadi, selamat Hari Raya ini sekali lagi. Pastikan kepulangan kita kepulangan yang dirindui, bukan kepulangan yang ditangisi. Sekian sahaja kapsul APM edisi khas bagi penugasan APM Negeri Sarawak pada kali ini. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri buat semua dan ingat, raya-raya juga, keselamatan diri perlu sentiasa diutamakan. Salam Aidilfitri dan Assalamualaikum.